Selamat pagi semuanya. Pagi ini aku bangun cukup pagi, tadi jam 5. Terus sempet nyantai-nyantai, main HP. Sekarang udah jam 6.20. Di video kali ini aku mau kasih lihat kegiatan pagi kita di rumah. Pastinya aku udah bangun dari pagi. Kalau Rianka sama Akio pasti bangunnya lebih siang. Karena Rianka kan setiap malam pasti masih nyusuin Akio. Jadi pasti masih lebih capek. Dan Akio emang tidurnya cukup lama. Dia tidur semalam dari jam... kayaknya jam 8:30 deh, apa jam 9 gitu. Dan kemungkinan bangunnya hari ini jam 7:30 atau jam 8. Nah, pagi ini tadi udah cuci baju, urusin laundry, udah angkat jemuran juga. Dan kegiatan pertama yang harus dilakukan pagi-pagi adalah setrika baju nih. Jadi setiap pagi selalu setrika dulu. Nah, abis itu baru ntar dapat reward bikin kopi. Hari ini setrikaannya lumayan banyak. Setrikaannya baju Akio semua tuh. Jadi udah, kegiatan pertama nyetrika, baru nanti kita bikin kopi. Setrikaan segini banyak karena dengan alat setrika baru nih, kayaknya sih lumayan cepat, paling setengah jam selesai. Enak deh nih setrikaannya, nggak ada kabel nih, nggak ada kabelnya, tapi dia ada rumahnya gini. Jadi dia ngambil panas dari si rumahnya ini, transfer panas ke alat ini. Ada nggak yang sama? Kalau sambil setrika, pengen lihat-lihat tontonan. Nonton apa ya pagi ini? Nah, nonton ini aja nih. Lihat deh TV kita. Isinya udah Anpan Man semua tuh. Dan bahasa Jepang lagu anak-anak. Kita emang nggak yang gimana-gimana banget sih soal screen time. Karena Akio suka dengerin bahasa Jepang, lagu-lagu. Dan gambarnya lumayan cukup nggak terlalu menstimulasi. Jadi kita kayak timerin setiap kali nonton 10 menit, 5 menit. Udah, ya ini jadinya Anpan Man semua. Udah selesai ngurusin bajunya, ini segini banyak. Kurang lebih bener setengah jam selesai juga. Alhamdulillah. Terlihat dikit ya, tapi ini sebenarnya banyak banget karena kecil-kecil banget bajunya. Gak apa-apa deh, nanti dia akan cepet besar soalnya baju kayak gini gak akan lama. Oke, setrikaan udah kelar juga, dan akhirnya sekarang gue mau bikin kopi. Tapi sebelum itu gue mau cerita. Jadi mesin kopi yang gue pakai itu kan udah dari tahun 2020 dulu waktu pandemi. Ini udah kita pakai di apartemen ini aja udah 2 tahunan. Jadi ya udah kurang lebih 4 tahun gitu mesinnya sama kita. Dan kalau mesin espresso masih bagus. Tapi kalau grinder, ada umurnya. Dan grinder kita itu sebenarnya bukan grinder yang kapabilitasnya bagus buat espresso. Akhirnya kemarin kita pick up satu barang di Scuro Lavino. Jadi kemarin aku ke tokonya yang di daerah Sedayu, lihat-lihat barang, dan tokonya nih katanya baru direnovasi. Jadinya desainnya masih fresh banget gitu. Di lantai satunya ada banyak banget grinder, dari mulai buat kafe sampai buat rumahan juga ada. Ada mesin espresso juga. Dan Scuro Lavino juga terkenal sama produk Denali-nya. Ini ada powder drink, dia juga jual biji kopi. Nah, di lantai duanya ini banyak banget barang-barang perintilan kopi yang kalau kesini bawaannya pengen bawa pulang. Dari mulai alat manual brew, dan di sini ada section buat experience minuman. Jadi kalau teman-teman kesini mau cobain sirupnya, powder drinknya, bahkan mesinnya juga bisa dicoba di sini. Nah, kebetulan gue ambil barang ini, Maquinos SDX, dan akhirnya, tada! Ini dia namanya Maquinos SDX. Titanium series. Wow, ini warnanya yang putih. Sebenarnya ini udah cukup lama di rumah, belum gue unboxing aja karena gue pengen bikin video ini dari kemarin gak sempet-sempet. Jadi kita unboxing produknya yuk, kita cobain bareng-bareng. Yuk. Oke, ini dia akhirnya. Oke, ini pertama-tama di sini ada manual book-nya. Ini simple ya manualnya, tuh dalam berbahasa Indonesia, dan langsung unitnya, wow,
Kita lihat ya unitnya. Wah, harus hati-hati banget sini. Oke, ini kertas-kertas garansi nih pasti. Pinggirin dulu. Saatnya moment of truth. Ini dia nih grindernya. Ini apa? Ini ada kotak putih. Oh, ini dosing cup. Bagus banget dosing cup-nya. Terus ini ada ini apa? Oh, lidnya. Terus ini ada ini air blow-nya nih, air blow. Berarti taruhnya gini. Ini nanti buat ditutup di atasnya si grinder. Dan udah langsung ke grindernya. Ya udah itu doang. Wah, ini cukup berat ya. Jadi make sure hati-hati bawanya. Ini berat sih. Ketimbang punya aku yang lama, ini berat. Rasanya solid banget, kayak mesin semua gitu, kayak besi tebel. Wah, tidak sabar pakai ini. Oke, ini aja isinya nih di dalam. Wah, mari kita assemble deh. Tadi gue naruh kamera ini di atas kepala, tapi ternyata nggak kerekam. Karena mau kasih lihat isi ininya kan. Nah, pokoknya ini isinya nih ya. Ini tutupnya, ini air blow-nya. Terus udah gini grindernya desainnya. Simple tapi keren banget ya. Yaudah, kita cobain yuk. Oke, sebelum diving lebih lanjut, aku kasih tahu dulu sedikit speknya ya. Makuinos Coffee Grinder STX Titanium Series ini basically grinder yang bisa digunakan untuk manual brew dan juga espresso. Dan ini cocok banget buat di rumahan maupun di kafe. Dia menggunakan tipe burr yang flat dengan ukuran 64mm dan materialnya titanium dengan speed 1400 RPM. Untuk powernya juga pas 280 watt dan dengan berat unit 7,5 kg. Menurut gue ini bahannya solid banget dan terlihat mewah ya. Dia ada dua warna, hitam dan juga putih. Kali ini gue pilih putih biar cocok di rumah gue. Oke, ini dia setup bar sementara. Ini masih terlalu padat di kanan, tapi ini looks-nya udah oke banget. Nah, ini dia. Kita lihat lebih dalam ya. Jadi ini grindernya benar-benar simple banget. Intinya ini single dose, jadi cara pertama adalah kita timbang biji kopinya dulu sesuai takaran yang kita mau. Masukin ke sini, terus nanti dia akan ngegrind sesuai dengan gramasi yang kita timbang. Dan ini di sebelah kanan ada grind size-nya. Grind size-nya bisa diputer-puter sini tuh. Tek, 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 ada suaranya. Dan ini dosing cup. Tuh, udah ada dosing cup. Tapi ini nggak muat buat portafilter ya. Nih, ini gue pakai portafilter yang 58. Nggak muat. Mungkin kalau yang 51 muat kali. Tapi tetap enakan pakai ini sih. Tuh, karena abis dari sini, ntar tinggal langsung taruh begini. Terus masuk. Tuh, kan lebih enak. Ini kan mesin baru dari pabrik ya, jadi kita buang dulu nih. Katanya kalau buat espresso sekitar 0 sampai 1,5, jadi cari di antara itu. Suaranya udah. Tinggal di blow gini. Nah, ini hasil mediumnya. Kayak gini medium. Nice ya. Medium ini pas buat bikin manual brew nih. Kita coba coarse, paling coarse. Ya. Yeah. Well, ini kalau coarse kayak gini. Nih, ini paling coarse. Tuh ya. Tapi karena di rumah ini kita selalu bikinnya espresso, jadi kita coba tes bikin espresso ya. Timbang dulu 17 gram. Ini beans sudah mau habis nih. Sip, masukin. Kayak gini nih pemandangan dalamnya. Kalau udah masukin beans kayak gini. Dan saatnya grind. Wah. Nih hasilnya. Tamping dulu. Beda ya. Kalau padatnya pas, halusnya pas tuh di grind tuh
bersih gitu samping. Wah, memang beda. Selama ini ya, pakai grindernya kurang bagus. Ini udah lebih bagus lagi tuh. Lihat gak? Oke, saatnya kita full espresso. Kremanya smooth. Ini juga barnya pas nih, sekitar 12-13. Dan ini kita split shot. Ini kan 17,5. Kita pakai satu banding satu dulu aja. Jadinya sekitar 17. Wow. Espressonya sangat-sangat silky, smooth. Ini kita pakai beans-nya Blue Bottle yang Bella Donovan. Espressonya bagus, nggak encer. Saatnya icip espresso dengan grinder baru. Beda, memang beda. Fruity-nya keluar, manisnya keluar, ada karamel-karamelnya. Ah, enak banget. Kemana aja selama ini? Oke, sekarang kita bikin latte. Ini dia latte-nya. Tuh. Ini dia latte-nya. Tuh. Mari kita coba penentuan nih. Jadi jago bikin kopi, grinder itu jauh lebih penting daripada mesin kopi, daripada mesin espresso. Wah, I love you, Macquinos SDX. Nggak sabar kasih coba Rianka, pengen lihat reaksinya minum kopi ini kayak apa rasanya. Akio, Rianka, sini bikin kopi yuk. Hello, good morning. Good morning, good morning. Yidi. Kio, ada apa ini? Mesin grinder kopi baru. Kio. Grinder baru, Kio. Tunjuk toh. Grindernya. Aduh, aku pengen jadinya hot white. Gimana sebagai yang gak ngerti mesin kopi, ngelihat gituan, reaksinya apa? Mewah. Tapi istri lagi masak apa nih, Mah? Lagi bikin banana pancake. Kita intip ya. Nih, dapurnya masak banana pancake, wanginya sampai serumah. Secara rumahnya cuma segini sih. Sehat. Sharing kita sama Mama. Yo, udah bunyi timernya. Udah ya nontonnya ya. 10 menit aja dia udah ngerti kalau mati. Bye-bye TV. Bye-bye TV-nya udah bunyi. Bye-bye Ethan, Marakyo mau makan. Oke. Okay. Nanti ketemu lagi. Oke, habis nonton, bye-bye. Orang nyanyi. Oke, okay, Google, stop the timer. Dah, udah nontonnya sayang. Sekarang kita makan, mau makan? Kalau makan di mana? Ya. Tahu okay. Makan di mana? Oke, ini beans baru dari temanku dikirimin. Tapi kok packagingnya keren banget ya? Masa beansnya ada tag-nya gini kayak jualan baju? Nice. Oke, okay, thank you so much. Ini dari Seven Taste. Kita cobain kopi ini. Wangi banget. Itu dikasih tau ayah, Kio pencetnya kapan. Oke, okay, sayang. Masukin dulu ini. Kita lagi pesen learning tower, jadi bisa ditaruh di sini tangganya, jadi Akio bisa ikutan berdiri, tapi masih PO 2 mingguan lah kurang lebih. Thank you ayah. Oke, okay, let's try. Banget enak ya kalau grindernya beda rasanya tuh kayak keluar gitu kopinya. Mungkin selama ini dari beans yang kita minum harusnya rasanya lebih keluar lagi, tapi ya Kio ya ya enak banget. Cium lagi cium lagi. Oh, udah suapin aku. Hari ini kita makannya bakmi Bangka, ini dari mie ayam Aldo. Jadi dia emang porsinya gede pol.
Dan tapi kita suka banget karena ini tuh ada sayurnya lengkap ya, Mah? Lengkap. Ada dagingnya, dan ini kita pakai bakso dan pangsit rebus. Enak banget emang posisinya. Udah, segini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kayaknya kalau udah diaduk nggak banyak-banyak banget loh. Bihun aku. Iya, nanti nambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi padahal aku udah nyomot banana pancake sisa Akio. Pasti lapar banget kan? Nah, kemarin kita keliling-keliling sana sini, aktivitas seharian. Enak banget. Ini ada yang yaminnya juga. Gak pernah coba. Ah, panas. Kalau teman-teman yang tinggal di daerah barat, cobain deh. Mie ayam Aldo. Murah meriah, jadi bisa sering. Kita antara ini atau Bami Ono ya? Pengennya sih Bami Berkah, tapi jauh banget. Harus langsung ke sana ya. Udah mau babay aja deh. Oke, inilah pagi kita hari ini. Kita hari ini nanti siang mau pergi ke rumah mamanya Rianka. Udah makan, udah ngopi, udah. Dan ini bocah udah mau closing vlognya sepertinya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah pada nonton. Pokoknya kalau tertarik grindernya tinggal klik link yang di bawah. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Bye-bye. Say bye, Akio. Bye-bye. 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 Tutup kameranya. Iya, tutup. Oh iya.